Itu pula-pula mati ini Agung Iskandar yang tentunya akan memberikan asis manjanya kepada para pemain-pemain di depan tentunya. Ya, kembali konsentrasi maksimal. Masuk melalui lorong bersama Rafi dan juga Awek. Tentunya dari lantai 2 kembali diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga, selamat sore, selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami kru pekerja dari panitia yang pada sore ini kembali mengudara untuk menyiarkan secara live, secara langsung, jalannya secara langsung turnamen sepak bola Pordes Garuda Cup 2024 Stadion Terbuka Surya Bakti Padang Jaya Majenang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Indonesia Asia. Kesebelasan Cire Padang FC jersey putih-putih yang tentunya mengingatkan kita kesebelasan raksasa dunia Real Madrid ini, dan menghadapi Raja Wali Kidul Pemulihan Karang Pucung Bung Umrong. Jalannya pertandingan tentunya dipimpin oleh wasit tengah, ada Mr. Ali Ma'ruf dari lisensi Cilacap yang dimiliki Indonesia untuk saat ini, dengan dibantu oleh R1 Neferi dan R2 Rian. Dan tadi sudah terdengar nampaknya sebuah letupan ataupun sebuah jentuman fluid pengalaman Agung Iskandar atau otak penggerak serangan, motor penggerak serangan dari Cire Padang FC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Cire Padang berada di depan lagi penalti. Falcon tetapi mampu ditangkap dengan baik goalkeeper Faris. Timang-timang Faris kirimkan bola jauh jauh ke depan, langsung beri udara, mampu lebih dekat seorang tentunya Mitra Olahraga Ojang Raja Bali. Kita melihat nampak satu pemain Vega akan bola jemput seorang pemain Noval, kembali ke Noval, mampu di rekam sebuah aliran serangan. Dan kali ini masih satu opsi Andika Pak Boy mencoba kali ini sodorkan masuknya lebih dekat dengan para pemain-pemain. Pemulihan ada Ian, mencoba Ian angkat satu crossing, cukup berbahaya, kita nantikan Aji Messi, Aji Kancil. Apa yang terjadi? Langsung Aji untuk kesebelasan Raja Wali Kidul. Mitra Olahraga kali ini mencoba konsentrasi maksimal lampah. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 para pemain-pemain Raja Bali berada di dalam kotak penalti. Cukup berbahaya gelombang serangan dari Noval. Kita nantikan mengarah, cukup berbahaya,
sektor bila sebelah kanan mampu ditutup rapat-rapat. Ada Yeye arahkan bola masuknya seorang pemain laki-laki Ian lebih dulu menggelinding keluar dari arena pertandingan Metro Olahraga. Sebuah lempar ke dalam tentunya akan dilakukan Iqbal. Mencoba Iqbal. Apa yang terjadi Iqbal? Terjadi salah lemparan atau melewati garis? Jangan melewati garis. Bolanya di belakang kepala bos. Dan kali ini sebuah lempar ke dalam. Kali ini 7-7. Tidak masuk di line up kami 7-7 siapa? Dan kali ini terjadi Dimas. Line up nampaknya. Dan kali ini sebuah duel udara mampu kembali Agung Iskandar. Jauhkan si Ulit Bundar Metro Olahraga. Kita latihkan Yeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pemain Raja Balikit berada di dalam kotak penalti. Apakah akan menyambut sebuah asis bola yang begitu cantik, begitu manja akan dilakukan Yeye. Angkat bola cantik, manis, manja Yeye. Mampunya Wahyu Jaran. Duel Metro Olahraga Andika Pak Boy. Apa yang terjadi? Mampu Iqbal usir si kulit bundar Iqbal untuk Raja Wali. Gif nampaknya Metro Olahraga nomor punggung 2 nampaknya Fikri. Dan kali ini nampak kembaliannya melahirkan sebuah tentunya Metro Olahraga tenang bebas saja untuk kesebelasan tentunya Cilo Padang FC. Agung Iskandar lagi-lagi akan melakukan El Capitano untuk kapten kesebelasan. Sangat jauh kirimkan sebuah bola long mengarah seorang pemain Andika Fakboy. Akan tapi lebih dekat sang penjaga Faris. Metro Olahraga terik matahari pun resmi masih menyinari menyilaukan di sekitar stadion terbuka seluruhnya. Bakti Barang Jaya tidak menjadi halangan. Kedua sebelah sini kembali sebuah bola long mampu sapuan bola mengarah sebuah opsi dilakukan kembali Dani Van de Poel atau Dani Mulet, Dani Blunder dan beberapa Dani dan sedikit namanya cukup banyak nampaknya memusingkan Bruna Sirkan. Kali ini sebuah pergerakan dilakukan apa yang terjadi mampu ditutup nampaknya sebuah opsi lini tengah arahkan Aji Kancil mencoba. Kali ini kita nantikan satu keping lempar ke dalam dilakukan seorang pemain Vega kembali arahkan cukup bola maksudnya Metro Olahraga seorang pemain. Dan inilah sang penjaga gawang Tayu. Nampaknya penjaga gawang si mata malaikat ini. Dan kali ini mencoba kon konsentrasi maksimal angkat telinga di tengah langsung dijemput seorang pemain Vega. Akan tapi diambil alih seorang pemain Rian mencoba arahkan Rian. Kita nantikan Andika Pak Boy mencoba kali ini membongkar apa yang terjadi. Gagal nampaknya sangat sulit dijangkau sebuah bola liar tadi. Gagal paham atau kamis dilakukan nampaknya kembali sebuah pergerakan lewat lini tengah sebuah tentunya kembali perputaran terjadi sektor wilayah sebelah utara. Nampaknya Aji Messi luar biasa sebuah kepingan sebuah tendangan melalang Buana keluar dari anak pertandingan seorang pemain Dani Van de Poel. Dan kembali kita nantikan ada Wahyu. Nampaknya Wahyu Cuplik atau Wahyu Jara nampaknya Metro Olahraga Besti. Dan kali ini hanya melahirkan kembali sebuah tendangan dalam saja pendek saja. Wahyu mencoba otw berangkat dari Terence di sebuah ultimatum ke depan. Sebuah kembali ekspektasi dilakukan membuka ruang gerak Agung Iskandar. Umpan silang kepada Andika Pak Boy. Andika Pak Boy mencoba Andika satu keping kembali cukup berbahaya. Kita nantikan Agung Iskandar. Apa yang terjadi? Andre gagal kembali diredam. Nampaknya kita lihat satu perebutan terjadi. Si Kancil, nampaknya Aji Messi, Agung Iskandar arahkan bola Dela satu pergerakan Dela luar biasa mencoba pergerakan dilakukan. Seorang pemain Bagas. Dela luar biasa mencoba pergerakan dilakukan.
pemain Bagas. Benturan terjadi. Terkena anunya. Itu orang kecil disemprot. Semprot. Ya, sebuah benturan tadi. Bagas nampaknya. Aku Rapopo. Luar mengancam gawang. Pagar hidup 1, 2, 3. Kembali 3 kepala, 3 badan, 3 senjata bersama pelurunya dan cukup berbahaya. Hakum Iskandar membentur, mampu diamankan, diredam Dani Van de Boer atau Dani Moret, Dani Poge, Dani Puger. Dan kali ini sebuah pergerakan. Angkat kali ini Vega, jemput bola Vega, luar biasa. Angkat ini tengah membuka ruang gerak. Delao, satu adu body dilakukan. Dapatnya Delao bisa pergerakan dilakukan mengarah seorang pemain Ojan. Ojan tadi, semua pergerakan dilakukan mengarah seorang pemain Ojan. Ojan tadi, Tiba-tiba penting. Kepala boleh panas, hati harus dingin. Ya tentunya. Kembali sempat tendangan bebas untuk Ciro Padang FC lagi-lagi. Agung Iskandar. Tentunya pemain dengan segudang pengalaman. Angkat bola silang udara. Kali ini. Bocatan kali ini pemain dengan segudang pengalaman angkat bola silang udara. Kali ini sebuah umron Paris dan kali ini tentunya sebuah tendangan gawang melakukan sendiri, kirimkan bola jauh saja ke depan. Lebih dekat tentunya mitra olahraga para pemain-pemain Ciro Padang FC, Dani Van de Boer mencoba. Agung Iskandar lewat bola long mengarah Andre. Masih Andre, kita nantikan diambil alih. Nampaknya seorang pemain Yeye duel. Yeye. Angkat kali ini cukup berbahaya. Jam sapu bersih. Arahkan bola duel udara. Wasit mengambil keputusan atau referee Al-Ma'ruf menunjuk sebelah barat dan kali tendangan bebas. Kembali Agung Iskandar eksekutif bola-bola mati ini. Agung Iskandar yang tentunya akan memberikan asis manjanya kepada para pemain-pemain di depan. Tentunya ya kembali konsentrasi maksimal. Kita nantikan angkat bola. Pelanggaran dilakukan Dela nampaknya. Ya kembali sebuah pelanggaran tadi dilakukan dan kali ini sebuah tendangan bebas lakukan sendiri sampai juga mau Faris arahkan bola kali ini Faris. Duel luar biasa kali ini Dani Van de Boer nampaknya. Kembali sebuah pergerakan Yeye lewat di tengah gagal. Agung Iskandar nampak sebuah duel dilakukan mitra olahraga dan kali ini nampaknya mitra olahraga sempat tendangan bebas. Agung Iskandar arahkan bola cukup berbahaya. Andika Pak Boy. Apa yang terjadi membentur seorang tentunya pemain Pak Boy. Andika Pak Boy. Apa yang terjadi membentur seorang tentunya pemain. Corner. Far. Gawang saja. Mitra olahraga kali ini akan dilakukan sendiri sampai juga gawang. Tentunya mitra olahraga kali ini
Yang bisa olahraga angkat bola jauh saja ke depan. Apa yang terjadi? Angkat kali ini bisa olahraga sudah pergerakan. Andika angkat bola satu umpan menyusul. Akan tetapi mampu tembang sudah pergerakan. Wahyu. Tapi mampu tempat ya Mitro Laga ya sebuah ya wasit mengambil keputusan sebuah tendangan tentunya. Udah tapi no foul. Lumayan mana yang ketendangan ini. No foul. Kita nanti no foul. Oh, apa yang terjadi? Nampaknya kembali mampu diredamu keluar lebih dulu. Putra nampak letakkan sudah Bayu Saputra akan dilakukan sendiri. Nampaknya Mitra Olahraga buat para penonton yang baru saja hadir kedudukan masih kacamata jeruk-jeruk ia kosong-kosong, ia semangka-semangka duk-duk kosong-kosong. Dan kali ini kembali Andre satu petir udara mengarah menuju seorang pemain Andika. Kita lihat Andika hampir-hampir saja pergerakan Andika. Well, berubah dibuka nampak bapak penonton dan pemirsa First TV, pemirsa Breaker Manjelang, pemirsa Dunia Terkam yang berada di Makau, Sydney, Singapura, Kamboja. Ya selamat sore sepak bola tanah air, selamat sore sepak bola Indonesia. Dan kembali sebuah pergerakan umpan satu bola Aji Kancil mencoba arahkan Andika. Duel udara kembali sebuah pergerakan dilakukan Yeye mencoba jemput bola. Nampaknya seorang pemain Andre arahkan Ojan. Apa yang terjadi? Mampu jurus kolong berhasil, mampu diselamatkan kembali Andre. Masih Andre kontrol yang begitu baik. Ojan membentur satuan berlakon Ojan. Nampaknya kali lempar ke dalam mencoba dan Bagas mencoba. Kita nantikan Bagas. Nampaknya masih begitu mudah buat tangkapan sampai di gawang. Tentunya Faris belum bisa berubah kedudukan Mitra Olahraga Besti. Dan kembali arahkan bola kali ini satu pergerakan dilakukan Aji Messi mengarah seorang pemain. Kita nantikan seorang pemain Vega. Nampaknya Vega gagal melihat ke arah pucung. Kita nantikan sangat jauh arahkan Agung Iskandar. Kita nantikan mundur Dani Van de Poel. Ulang sempurna sekedar cukup berbahaya. Kali ini Noval kembali sebuah serangan berbalik arah sebuah counter attack sebuah serlek akan tetapi mampu nampaknya dihentikan seorang langkah pemain Ojan. Dan FC pasukan Agung Iskandar dan kawan-kawan marah menuju seorang pemain tentunya Ojan arahkan Dela masih Dela kita nantikan angkat cross kotak penalti. Andre nampaknya gagal lagi-lagi. Satu asis bola dari Dela yang begitu manja, begitu cantik. Angkat cross kotak. Andre nampaknya gagal lagi-lagi. Satu asis bola dari Dela yang begitu manja, begitu cantik. Gagal dimanfaatkan dengan baik seorang pemain Andre. Nampaknya hanya melakukan sebuah tentunya tendangan gawang saja. Faris kirimkan jauh saja bola long jauh saja depan supaya duel udara mampu perebutan terjadi. Kita nantikan sebuah pergerakan kali ini seorang pemain nampaknya Vega akan tetapi kartu kuning nampaknya dilakukan kartu kuning di Olahraga. Putar terjadi. Kita nantikan sebuah pergerakan kali ini seorang pemain nampaknya Vega akan tetapi
kembali. Iya, pala boleh panas seperti harusnya. Dan kembali kali ini, udahlah dijatuhkan. Apa yang terjadi masih duel. Itu olahraga sebuah tentunya lempar ke dalam. Oh Bagas, Angkasena. Oh nampaknya Agung Iskandar satu kontrol mengarah umpan satu dua berpuluh bukan kepada Oh satu pemain Oh yang tentunya bermain cukup semangat ya ditonton oleh sang kekasih biru pandang satu backhand nampaknya mengarah seorang pemain Ojan satu keping yang sangat sempurna. Kita lihat apa yang mampu direndam dalam kali sebuah counter attack ataupun serlek 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 kita nantikan menusuk lewat sektor sebelah kiri kembali satu cross dilakukan nampak mampu ditangkap dengan baik seorang goalkeeper atau penjaga gawang Bayu Saputra Mitra Olahraga Besti. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, kembali turunkan sangat jauh ataupun tinggi datang nampaknya jemput bola seorang pemain Farel, masih Farel angkat melebar Farel maksudnya ada Andika Pak Boy. Duel kali ini mampu dimenangkan mampu diambil alih seorang pemain Rian terjatuh duel play on saja masih kali ini. Apa yang terjadi Andika Pak Boy? Mampu diambil alih seorang pemain Rian terjatuh duel play on saja masih kali ini. Apa yang terjadi Andika Pak Boy? Nampaknya kartu kuning kembali di rogo lewat saku terkantong seorang referee Ali Makruf yang akan tentunya dan kali ini sebuah peluang mengancam gawang gerbang kubu sebelasan dari Ciro Padang FC sebuah peluang dari Raja Wali T. Kita nantikan lewat eksekusi bola mati angkat sangat nampaknya sebuah tendangan roket tadi begitupun tendangan rudal mampu di nampaknya handle dan di break up kembali selalu bangun nampak para pemain-pemain Ojan ada Ojan mengarah seorang pemain Andre akan tapi Noval membentur kali ini Agung Iskandar arahkan bola silang udara menuju mengarah kita nantikan mampu nampaknya dijauhkan dan tidak begitu jauh Bagas kita nantikan mampu Aji Messi angkat bola silang ataupun bola direct tadi cukup berbahaya. Kita nantikan apa yang terjadi berhasil pergantian pemain dari Raja Wali Kids nomor 12 masih menggantikan nomor 7 Vega. 12 siapa? Bagas ya kedudukan masih kesempatan cukup 0-0 buat penonton yang baru saja hadir ada Ojan duel Ojan kita nantikan mampu diredam ada pemain api pemain baru dan arahkan kali Noval kembali umpan ajaib dilakukan kita nantikan apa yang terjadi lewat El Capitano atau kapten kesebelasan Mitra Olahraga BSD belum ada ruang nampaknya tembak bagi gerbong-gerbong kesebelasan lini depan dari Raja Wali Kid nampaknya selalu ditutup rapat-rapat dan kali ini Andika Pak Boy nampaknya gagal lagi mampu sebuah intercept dilakukan kali Andre duel apa yang terjadi nampaknya olahraga ya luar biasa pemain-pemain Raja Wali Kids ya itu akan tapi sangat merepotkan para pemain-pemain kita pada FC lewat fisik yang sangat kuat tentunya dan kali ini
Sebuah pergerakan angka kembali yang dikirimkan ke lini tengah. Sebuah pergerakan dapat L. Kapetan untuk Abdi Sebasa mampu ada bola. Duel kali ini Agung Iskandar bela mengarah terlalu liar. Apakah mampu dikontrol seorang pemain Ojan? Ojan angkat satu bagas. Kita nantikan gagal satu pas dilakukan Bagas Minta. Agung Iskandar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah Dani Van de Boer? Ia pemain naturalisasi negeri kecil Angin Belanda ini dan mampu Daniel terlalu jauh. Nampaknya Andika lagi-lagi. Nampaknya sebuah tandukan mata bor tadi belum mengembalikan sebuah tendangan gawang saja. Kembali kirimkan bola jauh satu ke depan mengarah seorang pemain Abi. Satu kontrol yang sangat sempurna dilakukan Abi. Raja Waliki kembali arahkan bola menuju mengarah seorang pemain lokal, akan tapi tentunya dicocor keluar satu pemain Dani Mulet, Dani Van de Boer. Dan kali ini Abi lemparan ke dalam, akan dilakukan Abi mencoba. Kali ini kita nantikan Abi 1, 2, 3, 4. Para pemain-pemain Raja Bali berada di dalam kotak penalti. Kita nantikan apa yang terjadi. Sebuah dulunya pelanggaran lebih dulu dilakukan, dan kali ini sebuah tendangan bebas untuk kesebelasan Ciro Padang FC. Lagi-lagi seorang punggawa Wahyu Ciprik atau Wahyu Caron ya, di line up kami siapa yang menulis ya, Wahyu Caron, Wahyu Ciprik, banyak sekali namanya. Dan sedikit memusingkan pengasuh dan kali ini sebuah pergerakan Andre. Nampaknya apa yang terjadi, kita nantikan Andre duel. Apa yang terjadi kali ini, respon dilakukan sebuah kembali pergerakan dilakukan mengarah. Nampaknya Pio Opet tadi. Apa yang terjadi, duel dan kali ini masih pemain tergeletak. Kita nantikan Agung Iskandar angkat bola. Kita nantikan Andre. Andika Pak Boy. Andre mundur ke belakang. Mampu kembali. Apa yang terjadi? Oke, ada yang jongkeng. Ya, sebuah tindakan terpelai dan satu pemain masih tergeletak. Ya, Bung Umron. Ya, silakan VAR Anda, apakah terjadi benturan? Lakukan mengarah. Tindakan fair play dilakukan dan kali ini mencoba Yeye umpan menyusur tanah. Haji Messi tadi no foul. Sudah ada Wahyu Cupik, nampaknya membuang sekulit pudar, tidak mau. Raja Waliki berada di dalam kotak penalti. Kita nantikan El Capitano, kapten kesebelasan, ayunan tangan mampu diredam ataupun clearance Andre Bakhil. Agung Iskandar Messi. Nampak Haji Messi diam ataupun clearance Andre Bakhil. Agung Iskandar Messi. Nampak Haji Messi. Ya, pemain kecil mungil sangat merepotkan. Baik, tabung. Serangan kita silik tadi. Nampaknya atau serbol. Ya. Serangan cebol. Serangan bocil. Ya, nampaknya kali ini Yeye. Lagi-lagi Yeye luar biasa. Ya, pemain yang juga menolak untuk menjadi tua dan. Oh, kali ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeye! Masih off target nampak kali ini. Hanya dilirik saja sama penjaga gawang Bayu. Kali ini sebuah pergerakan mencoba kali ini sebuah eksperimen. Angkat lewat setor sebelah kiri. Kita nantikan mengarah nampaknya tadi. Ajak kasih win banter-banter banget Mayu Nek. Seorang pemain Iqbal dan dari Bagas Dani Van de Boer. Kurang sempurna sebuah umpan sedekah. Dan kali ini
kembali Ojan, mampu ada Abi, Agung Iskandar. Apa yang terjadi? Nampaknya membentur mitra olahraga dan bersamaan dengan itu pemimpin pertandingan atau wasit Mr. Ali Ma'ruf membunyikan perintah panjang-panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah usai dengan skor kacamata ceruk-ceruk